Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai janji Josh Wilson kepada tim Persebaya Surabaya. Tim Persebaya Surabaya sudah mendatangkan 4 pemain asing untuk menghadapi Liga 1 tahun 2021. Salah satunya pemain asing asal Brasil, yaitu Josh Wilson. Penyerang asing tim Persebaya Surabaya, Josh Wilson masuk jajaran top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2021 hingga pekan kedua. Josh Wilson mencetak 2 gol untuk tim Persebaya Surabaya saat mengalahkan Persikabo Kabupaten Bogor. Catatan ini cukup baik karena ini merupakan musim perdana bagi Josh Wilson. Saya bahagia, ini pertandingan pertama saya di Indonesia. Tentu ini penting bagi saya karena kami bisa membawa pulang 3 poin, ucap Josh Wilson. Yang penting bagi tim hasil ini bagus, karena kami jadi punya kepercayaan diri. Ini penting untuk membuat perubahan di pekan ini, tambah Josh Wilson. Mengenai torehan gol, Josh Wilson bertekad bisa terus menambah koleksi golnya. Selain menjadi prestasi pribadi, otomatis bisa mengangkat prestasi tim Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 tahun 2021. Pertandingan selanjutnya, tim Persebaya Surabaya akan menghadapi PSM Makassar pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 mendatang. Selanjutnya, saya berharap cetak banyak gol. Saya striker dan kewajiban saya cetak banyak gol, ucap Josh Wilson. Saya bahagia di sini dan saya pilih Persebaya Surabaya karena punya supporter fanatik. Itu memberikan motivasi bagi saya untuk tampil bagus dan mencetak banyak gol, terang Josh Wilson. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa menjadi juara Liga 1 tahun 2021. Salam satu nyali, Wani.